ke Jakarta, saudara. Dalang atau otak kasus pembunuhan pria di Ulu Jami, Jakarta Selatan akhirnya tertangkap. Polres Jakarta Selatan menyebut otak dari pembunuhan merupakan perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan korban dan pacar korban. Menurut Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, pelaku utama perempuan berinisial LM yang menjadi otak dalam pembunuhan pemuda bernama Vicky Firlana telah ditangkap. Kini pelaku tengah diperiksa secara intensif dan dugaan sementara adanya masalah hubungan pribadi antara korban dan pelaku yang menjadi penyebabnya. Polisi juga menyebut pembunuhan terhadap korban telah direncanakan oleh para pelaku sebanyak 3 kali. Berhasil menangkap otak dari pelaku pembunuhan itu sendiri. Berarti total yang sudah diamankan ada berapa orang, Pak? Sampai dengan saat ini 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang menjadi otak ataupun dalang dari pembunuhan ini yang mana, Pak? Yang perempuan atas nama LM inisialnya. 2 pelaku yang sudah kami tangkap dan sudah kami lakukan pemeriksaan saat intensif, yaitu atas nama MYL dan DR, itu mereka sampai saat ini motifnya ekonomi, karena memang mereka dibayar, mereka membutuhkan uang mungkin, sehingga mereka mau melakukan perbuatan ini atas suruhan LM dengan cara mereka dibayar. Nah, sedangkan LM sendiri, ini yang sedang kami lakukan pemeriksaan secara intensif. Sebelumnya, polisi juga menangkap 2 eksekutor pembunuhan pria di makam di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Keduanya adalah pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh pelaku utama untuk membunuh korban. Keduanya mengaku dibayar 1 juta rupiah oleh otak pembunuhan.